Assalamualaikum jadi itu tadi ya mam ya suasana di pasar dupa pekan baru kalau weekend gini ya lumayan rame sih jadi ini aku belanja dua mingguan dan kalau bisa tiga mingguan supaya aku gak sering-sering ke pasar karena males banget kalau uh, harus sering-sering pergi ke pasar ya mam capeknya itu ini tadi aku beli ayam seperti yang di video depan tadi ini ayamnya dua ekor satu besar uh, satu kecil gitu jadi uh, ayam dua ekor itu harganya Rp90.000 sini aku nyantumin harga ya mam karena kadang teman-teman ada yang nanyain uh, di pekan baru berapa tuh ikan sekilo ini sekilo cuman teman-teman kalau nggak suka dengan video ini boleh langsung di skip aja atau di dislike boleh Kemudian ini aku beli ikan patin 1 kilo dapat 2 ekor karena satu ekornya setengah kiloan gitu. Harganya 20.000. Jadi kalau perikanan ini masih stabil banget ya, Mam ya. Cuman yang sering naik turun itu kayak ayam dan telur. Kemudian ini ada ikan lele 1 kilonya 20.000 juga. Ini rencana mau aku sambal kemangi gitu. Ntar deh resepnya aku share di video-video selanjutnya Mam Kemudian ini ikan nila Ikan nila satu kilonya 33.000 lumayan mahal menurut aku Biasanya 30.000 Cuman gak tahu ini naik Mungkin karena memang naik Atau karena weekend Jadi naik aku kurang tahu. Tapi uh, masih worth it lah ya Kemudian ini aku beli kerang kupas Ini udah aku bersihkan hitam-hitamnya Ini seperempat harganya 15.000 rencana mau disambal pakai apa ya mam enaknya boleh komen di bawah belum kepikiran sih mau dimasak apa ini sekarang kemudian beli udang setengah kilo harganya 23000 ini udang mau aku masak untuk mie kuning gitu membuat mie tek-tek gitu atau untuk disambel boleh juga udang ini serba enak emang di, diapain aja kalau menurut aku karena aku emang sesuka itu sama udang suka banget semuanya protein hewani ini aku mau masukin ke dalam freezer dan ayamnya ini rencana mau aku ungkep gitu mam supaya ntar tinggal goreng-goreng cuman belum tahu kapan ya yang penting ini udah ada aku simpan dulu ke dalam freezer karena kalau hari ini juga aku ungkep bakalan capek banget food prep ini capek emang ya, cuman capeknya tuh sehari itu aja ntar hari-hari berikutnya udah tinggal slow aja gitu tinggal masak-masak pokoknya manfaatnya oke banget deh kemudian ini untuk sayur-sayurnya ini aku memang lagi perbaikan ya mam karena di dua minggu kemarin aku memang makannya itu berantakan banget jadi jarang makan sayur jarang masak jadi memang betul-betul super berantakan dan ini aku mau mulai memperbaiki lagi pola makan yang sehat menurut aku banyak makan sayur kemudian masak sendiri jarang-jarang lagi deh belinya karena kalau beli itu kita kurang tahu kan apalagi yang bersantan-santan itu waduh kolesterolnya banyak banget Sayurnya ini aku lumayan banyak, belinya lumayan lengkap, beli sayur jadi uh, insya Allah mudah-mudahan ini cukup untuk dua minggu ke depan karena kalau sayur bisa aku kayak beli di warung atau di pasar sore, pasar kaget gitu ya mam kalau protein hewani biasanya itu aku cukup untuk tiga mingguan dan kebetulan masih ada uh, stok daging sapi juga di dalam kulkas aku dan daging ungkep yang waktu itu aku masak itu masih ada juga aku simpan di dalam freezer kemudian ini untuk perbumbuan perbumbuan juga aku lumayan lengkap belinya jadi supaya cukup untuk sebulan biasanya kalau perbumbuan ini aku belinya di awal bulan kayak gini ya mam Tar di uh, akhir bulan itu aku tinggal nambahin sayur-sayuran gitu mam cabai-cabai hmm. ini cabai-cabai uh, ini cukup banget mam untuk sebulanan jadi asal penyimpanannya itu tepat Insya Allah mudah-mudahan cukup untuk sebulan dan gak busuk tidak berjamur juga. Pokoknya aku selalu nyimpen cabe-cabe, kemudian uh, perbawangan dan bumbu-bumbu yang lain. Itu aku nyetaknya untuk satu bulan dan gak, dan gak busuk, bahkan masih tetap seger gitu mam. Paling layu-layu sedikit itu wajar deh karena kan udah lama ini semuanya ntar mau aku bersih bersihkan aku belangsir pokoknya kalau udah food prep ini aku sampai siang bahkan kadang sampai sore <laughs> karena aku kayak uh, nyambi nyambi gitu mam yang penting itu yang amis amis dulu kayak protein hewani itu aku cuci bersih semuanya aku simpan dalam freezer kalau untuk sayur sayuran kayak gini aku bisa nyambi ntar uh, selesai makan atau aku mandi dulu biar seger kayak gitu dia nggak akan uh, mudah busuk seperti ikan-ikan ini -ikan. aku beli daun jeruk juga, mam mau aku pilih juga, ntar yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek ntar uh, dibuang di itu daun jeruknya sebanyak itu cuma 1000 perak loh mam, dan itu aku beli jahe juga 2000, kalau misalnya aku pengen masak gulai atau bikin sup biasanya aku kasih jahe kemudian kemiri juga itu si jahenya ntar mau aku kupas terus aku simpan dalam freezer aku potong-potong gitu mam supaya awet kemudian ini aku beli toge seribu udah dapat banyak banget rencana mau untuk masak mie tete gitu mam yang campur udang tadi kemudian nggak lupa beli tempe di sini aku nggak beli tahu karena memang males aja beli tahu kadang kurang kayak mana kurang laku tahu di rumahku nih mam lebih suka tempe kemudian itu mie kuning yang untuk bikin mie te, -te. kemudian ini ini ketan hitam untuk makan burung <guruh> jadi kami ada pelihara burung gitu mam suka bunyi bunyi dan biasanya ada di saat aku dabing gini dia bunyi bunyi dan alhamdulillah sudah selesai ini aku ngerapin sayur-sayur dan perbumbuan Masya Allah banyak banget ya mam ya mudah-mudahan ini cukup untuk dua minggu atau 3 minggu ke depan ini bumbu-bumbunya aku masukin plastik supaya muat kulkas aku karena kulkas aku dua pintu belum bisa beli kulkas yang besar ini tadi jahe jahenya aku potong-potong kayak gitu aku kupas kemudian masukin plastik masukin freezer deh ntar supaya tahan ini tempe harganya 6000 ya mam di sini tempe enak banget digoreng-goreng atau di kemudian aku beli ikan teri ini teri tanjung yang udah dikupas yang udah dikupas yang udah dibelah dibuang kotorannya harganya 15.000 satu onsnya kemudian aku beli ikan asin belah nih enak banget kayaknya digoreng gitu sambal uh, bikin sambal tomat itu satu onsnya 15 ribu kemudian bawang putih aku beli setengah kilo aja mam harganya 22 ribu uh, bawang putih masih stabil sih ya mam kalau menurut aku kemudian ini bawang merah lagi murah harganya 18 ribu mam satu kilonya dan ini telur setengah papan harganya 20000 ini mie tek, -tek tadi 5000 ini enak banget mam serius kemudian ini jeruk limau jeruk nipis untuk uh, balurin ikan gitu ya mam supaya nggak terlalu amis seperempatnya 3000 itu tahan banget sampai sebulanan Kemudian ini tomat seperempat 3000 juga, dapatnya 3 biji. Pengen banget nyambel tomat sambil goreng ikan asin. Uh, kayaknya mantap deh. Kemudian ini daun seledri. Daun seledri ini aku nggak terlalu pandai nyimpennya, Mam. Dia mudah uh, mudah kayak mana ya? Mudah layu berubah warna gitu. Kemudian sama daun kemangi, kayaknya antioksidannya tinggi banget. Ini kayak 3-4 hari gitu dia udah menghitam lanjut kacang panjang nih kacang panjangnya satu ikat 2000 udah aku potong-potong tinggal cemplung-cemplungin cuci gitu ntar kalau mau masak ini daun bawang daun bawang sama daun seledri tadi aku belinya 3000 ya mam jadi aku minta 3000 gitu aja ini tauge kecambah harganya 1000 kemudian cabai rawit Uh, ini setengah kilo 23000 kemudian cabai keriting setengah kilo 20000 ini sawi putih mam Uh, 7000 sih tadi satunya nggak tahu aku beratnya berapa kayaknya 700 gram deh kemudian ada timun satu kilonya 5000 dan itu yang pahit-pahit pare kesukaan suami aku itu tadi 3000 nah ini dia sawi putihnya sebagian aku iris-iris ntar kalau mau masak tinggal nyuci gampang dan sebagian lagi aku biarin kayak gini ntar aku masukin dalam plastik deh kemudian ini aku uh, pengen numis kangkung ya mam ini kangkungnya satu ikat 2000 dan ini dia si wortel yang super mini 1 kilonya ribu kemudian ada terong setengah kilo uh, berapa ya mam 4000 Alhamdulillah sudah selesai aku food prep Tinggal aku tutup-tutup Kemudian masukin ke dalam chiller Terima kasih mam sudah menonton video aku Sampai selesai Jumpa lagi di video-video selanjutnya Salam manis dari kami mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye